Girl FTSO. Hey. Ini satu-satunya off-roader yang menggunakan wear pack.
lagi. Sedih apa kamu? Persiapan Om Ronald. Iya, dari kejauhan kita lihat ada food. Iya, udah David, apakah bisa menyelesaikan track non-win yang begitu banyak sekali obstacle-nya, tapi dilepas. Bertaling kita lihatkan saja, ini non-win ya, tidak menggunakan win sama sekali. Apakah bisa melewati track yang sudah disediakan tanpa hambatan dan selamat masuk garis finish. Iya, rawan gas, suara mesin, Hey!
Untuk bantuan. Asal pakai password. Halo, Om Ronald ada kebutuhan ya, lupa password untuk buka festival ya. Garis beris, apakah bisa menyelesaikan track? Track numbering. Mabar Betalik 2022. Dengan menggunakan mobil Suzuki Jimny, gas,
indikatornya. Cek kapan memberikan instruksi yang benar. Jangan sampai salah mengetek. Iya, konanek Yogi. Iya, kita nanti. Mantap dengan suspensinya yang bagus dan mahal. Ini dia Wak John, apakah bisa melihat dan melewati obstacle yang cukup menantang. Gas! Apakah lewat? Sama-sama kita berikan tepuk tangan kalau lewat. Baik-baik, last non win, last bergengsi. Tim main bareng Petaling 2022. Baik, ini dia Om Adin. Om Radar kita. Iya, gas! Hati-hati! Apakah bisa lewat? Berikan tepuk tangan! Waduh! Lewat? Ah, masa mobil off-road tubular tidak bisa lewat? Yang berman. Awas. Awas, teman-teman! Dia terinspirasi dari off-roader MIC Niho. Ini dia, Yogi, gas! Ini dia Radit. Oke.
Kita nantikan tepuk tangan yang meriahnya. Apakah dia berhasil lewat? Melihat track of road, ini dia Om Ronald sengaja membawa navigatornya langsung dari Jawa. Ya, didatangkan navigator jauh-jauh dari Jawa ini. Kita lihat. Satu ini agak sedikit tidak menggunakan rem, main lintas. Ya, dari kejauhan sudah mulai terlihat untuk memasuki garis finish. Apakah murni tidak nyenggol batok dan pita? Super kencang, off-roader kita. Melibas, track-nya petai. WPDB Boy! Suara geruman mesin. Tenaganya pasti super kencang. Apakah berhasil pas tes? Kita nantikan saja. Om Firman Internasional. Om Firman. Apakah bisa lebih waktunya Om Firman? Kita nantikan saja. Om Daus. Om Daus. Off-roader senior kita dari kota Jambi yang tadi joget-joget, apakah dia juga bisa menjoget track non-win kali ini? Om Daus yang paling tidak suka menggunakan rem, itu dia Om Daus, pelit akan rem, tidak menggunakan rem, hajar, pokoknya hajar terus. 1, 2, 3. Dua kita. Agar tidak kenal yang namanya rem. Finish. Kemudian menyusul off radar 212. Omucok kletok. Yeah. Wow. Sumpahitan. Ucok Klotok. Ini dia off-roader kita Yogi. Mantap dengan kendaraan off-road baru. Itu dia dari kejauhan kita lihat off-roader muda kita Yogi dekat lagi masuk garis finish. Mantap finish main kita. Itu dia Om Ucok Klotok masuk garis finish. Om Ucok Klotok.
Pengusaha spare part yang terkini over. Oh Maden, wik awas. Iya, mobilnya tidak terkendali. Iya, Oh Maden. Iya, setirnya bermasalah. Obstacle berikutnya, semoga bisa lancar sampai di finish. Kerja tim ini penting sekali. Ayo, klik. Navigator harus sigap melihat situasi. Iya, menuju kretek. Lagi coba untuk mundur lagi. Iya, posisi di bawah. Gantian menarik. Iya, navigator siap, langsung kasih kode kepada driver. Maju. Iya, mantap. Itu dia, baru kerja tim. Lanjut lagi, ada juga obstacle yang harus di... Apakah berhasil mencetak waktu terbaik? Taruh Mami, udah keras. Oke, nama apa? Tunggu gue. Dengan kerja tim dari Om Bujang Uga beserta anak, beserta anaknya, dan Yayang Beb anaknya juga lagi memvideokan. Wuhuu, mantap. Iya, mantap, berhasil. Gantian. Iya, Om Bujang Uga, semangat Om. Dengan nomor 42, itu dia Om Bujang Uga melambaikan tangannya. Iya, ditemani oleh anaknya Yogi. Ini dia offroader muda. Iya, oke. Yogi offroader muda, hati-hati penonton.
rukun yang baik antara bapak dan anak. Itu dia off-roader antara anak dan bapak kerja tim. Sama-sama suka dunia off-road. Lagi persiapan memberikan yang terbaik mengikat strapnya. Iya, baik, gantian lagi. Sekarang Om Firman yang di bawah.
langsung turun navigator. Ayo cepat. Kita berikan tepuk tangan. Yes. Dua pemenang dalam waktu tengah cepat.